Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak dimanapun berada, syukur alhamdulillah. Malam ini kita bersama kembali dalam belajar Iqra. Kita sudah memasuki Iqra yang keempat, halaman ke-30. Ini buah buah dari kehati-hatian, buah dari ketelitian dan kesabaran. Tak terasa usni ini dari Iqra 1 sudah sampai Iqra 4 halaman 30. Dan alhamdulillah banyak kemajuan yang didapat ya. Silakan Bu Usni. Ini suaranya dari Bu Usni, banyak ada suara TV? Iya. Oh. Bosnya lagi nyetel apa itu? Doraemon. Saya keluar dulu ya, Pak. Enggak apa-apa dingin. Yuk Bu Usni, halaman 30 keempat. Iya, tahu dulu biar saya tanya pada pergi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. In ata'tumuhum. In ata'tumuhum. Wayaqbiduna aydiyahum. Kol-kolahnya gini. Wayaqbiduna aydiyahum. Wayaq. Kurang kol-kolahnya. Wayaq. Wayaqbiduna aydiyahum. Itu mah hampir dekat ke Hamas ya. Wayaq. Bisa enggak? Kalau bisa enggak apa-apa. Coba lagi sekali lagi. Wa yaqbiduna aydiyahum. Tuh, kalau Bu sini wayaqe, jangan wayaqe ya. Kalau wayaqe berarti lain. Wayaqe. Ya, dilatih ya. Wayaqe. Coba bilang gini aja. Wayaqe. Wayaqe. Nah, kayak kecelak gitu. Ingat gak kongok pertama masuk di sini jawabannya yang medok masih kayak gitu tuh. Wayak iya babriban kayak gitu ya. Wayak gitu ya di kol-kolah di sini dipakai boleh di kol-kolah ya. Wayak bilduna aidiyahum. Enggak apa-apa. Dilatih ya. Karena kol-kolah ini enggak bukan hanya kita yang kelas ustazah kadang-kadang dia lupa kol-kolahnya. Enggak lupa, enggak ngerti, enggak dipakai padahal ini hak huruf. Kalau nggak percaya nanti buktikan. Di masjid-masjid itu imam-imam yang katanya keluaran pesantren, kol-kolahnya kok nggak ada. Coba dengerin di internet, di ketik Syekh Huzaifi. Ya, itu kol-kolahnya bagus ya. Atau Al-Matrud. Kul huwallahu ahad. Ada. Coba di Indonesia. Kul huwallahu ahad. Nggak. Huahad kadang-kadang. Yuk, nggak apa-apa ya. Kita tidak cari kesalahan orang. Cuman kita... ternyata kol-kolah itu belajarnya gampang-gampang susah. Dan insya Allah lah, perlahan ya Bu Usni, orang Iqra aja baru 4 ya, sudah hebat begini kan, hebat. Yuk, diterusin, yang ini. Wa ajlib alaihim. Coba gak usah pakai lagu, bisa gak gitu? Wa ajlib alaihim. Gitu. Kenapa di ainin juga? Alaih. Kenapa digituin? Biasa aja kali. Alaihim. Lihat nih ya. Nih. Di kol-kolahnya memang kok cocok untuk kol-kolah ya. Gitu tuh. Wa ajlib a. Hanya udah kembali lagi. Alaihim. Coba. Wa ajlib alaihim. Nah, bagus gitu ya. Jangan lupa ya. Gitu. Kembali yang ini. Wa khailika wa rajilik. Mana kol-kolahnya? Enggak ada, Pak. Ya, di sini enggak ada, adanya lin. Wa khailika wa rajilik. Adanya ini wa rajulik ya, di sini wa rajilik kata mungkin ini salah tulis apa enggak tahu, wallahu alam nih. Saya belum lihat. Karena ini latihan baca enggak apa-apalah. Terus yang ini. Qausaini au adna. Nah,
yang saya suka artikulasi yang kayak gitu tuh. Nih, dengerin lagi. Coba ulang lagi. Coba lagi. Artikulasi itu jelas dia dengernya. Kalau mohon maaf, ibarat berandai-andai, seperti suaramu tuh seorang wanita yang cantik keluar dari keraton gitu loh. Bukan dari... maaf, maaf. Maksud saya, sangat berwibawa. Suaramu bagus. Makhrajnya lagi belajar bagus. Tinggal itunya apa? Apa ya? Bedanya ya, Pak. Pede sama kewibawaan ngomongnya. Kayak gitu, coba lagi, coba-coba. Kau waya, kau saini au adena. Nah, gitu ya. Jadi kayak, ya, dari keraton keluar putri yang cantik, cerita kuning, kulitnya kuning langsal, berarti gitu. Bukan yang keluar dari dapur, yang mohon maaf ya, namanya dari dapur kan ya begitu dah, memukanya cemong pula, terus ngomongnya ada apa tuan gitu ya. Nah, ini jelas artikulasinya, itu yang saya suka ya, dilatih ya. Kau saini au adna, kemudian walaqad ra'ah, kemudian Wa an aqim wajhak, ada dah ya, wajhak hamas ujungnya. Lagi ulang. Wa an hakim mana? Hakim pengadilan agama, hakim mana? Wa an aqim wajhak. Kok sugro ya, wajhak, kemudian bi'ijlin hanil, coba lagi bi'ijlin hanil, ini gimana, coba lagi bi'ijlin hanil tuh. Mohon maaf kalau ainnya sih Umi Banat kalah nih sama ini. Bacanya sih pinteran Umi Banat ya. Kalau dia kelasnya lain. Kalau ibarat dia udah SMA, Usni ini masih SD kelas 1. Tapi hebat nih ainnya nih. Ini bagus ya, pertahankan kayak gitu. Bi'ijlin hanil. Kemudian wa huwa yut'imu wa la yut'am. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, kemudian ij'alu bidha'atahum, coba lagi, ulang lagi, dulunya kalau lem kok digituin, coba lagi saya dengerin. Iya Pak. Ij'alu bidha'atahum, nah gitu lunya ya, paham ya. Paham. Mulutnya jangan ya gitu ya, jangan ya. Tadi tabrakan ini si Ain. Iya. Oh iya, mungkin kau masih ingat ke Ain, jadi lapnya di Ainin ya. Iya. Balik lagi mulutnya. Lu jadi lebih biasa ya. Paham. Jadi tolong ya, artikulasi itu tuh kadang-kadang membawa di telinga tuh kurang enak didengarnya ya. Jadi iya. Kalau salah juga saya ngerasa sendiri Pak. Karena sudah belajar. Dulu belum belajar nggak merasa bahwa kita salah kan. Jadi pentingnya belajar tuh seperti itu. Walaupun kita salah, kita tahu bacaan salah, dibenerin. Tapi kalau kita tidak belajar kan tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Baca aja perasaan benar padahal salah gitu ya. Kemudian yang ini udkhuluha bisalam. Nah, gitu artikulasinya dilatih tuh. Atau kapan-kapan belajar artikulasi sama ini tuh. Ini tuh bersih ya itunya. Atas sama Nana, tapi jangan kalau giliran hurufnya ya. Giliran tajwidnya Nana boleh. Oke. Dia masih bermain perasaan ke hidung ya. Udkhuluha bisalam. Kemudian Wala taqum ala qabri. Kemudian
Fabada'a bi'aw'iyatihim. Fabada'a bi'aw'iyatihim. Kemudian? Khalaqna zawjain. Khalaqna zawjain. Baik. Bagus, tetapi ulangilah sehingga tidak ada yang keliru lagi. Baru ebda. Tapi kok udah bagus di sini nggak usah ngulang-ulang ya. Karena di rekaman juga ulang-ulang nanti ya. Janji ya, ngulang-ulang ya. Iya, nih, ebda. Ebda kalau berhasil berarti pindah ke ikro 5. Ini saya menantikan kalian yang mencoba ikro 5, ikro 6 ya. Karena ini ikro 5, ikro 6 jarang ada yang baca. Jadi saya kadang-kadang juga jenuh, tapi nggak apa hendak dikata karena kalian belajar aja 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6-nya nggak ada yang ngambil. Jadi orang yang belajar, Pak kapan 6-nya? Masih nunggu, saya bilang gitu ya. Yo, ini adalah ebta. Ebta yang dinilai adalah makhrajnya. Makhraj itu apa? Khoroja, bagaimana cara mengeluarkan hurufnya. Mad, bacaan panjang, panjang. Mad dan kosar, kosar bacaan pendek. Kol-kolahnya dan bedanya antara hamzah u, u, kaab, kaak, dan qaf, aq, gitu ya. Perbedaannya. Membacanya boleh pelan, asal betul semua. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yubdi'u wa yu'id. Dalnya keras. Keras, kurang keras dalnya. Wa yu'id lagi. Huwa yubdi'u wa yu'id. Ya, tapi u-nya jangan panjang di sini ya. Oh iya. Huwa yubdi'u wa yu'id. Wa yu'id lagi. Huwa yubdi'u wa yu'id. Masih panjang u-nya. Masih panjang. Huwa yubdi'u wa, segera ya. Huwa yubdi'u wa yu'id. Agak cepat di sini lagi. Huwa yubdi'u wa yu'id. Iya, wa yu'id. Kemudian berikutnya. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Coba lagi. Wa khalaqnakum azwaja. Di zai ini belum ketemu sama di kol-kolahnya. Ini ya. Wa khalaqnakum az-zaitun. Zainab. Az-waja. Jadi zai itu ibarat makan pizza itu belum berakhir gitu ya. Apa ya gitu ya. Jadi masih kering gitu loh. Kan kue itu enak tuh ada keju coklatnya itu yang semua-semua hampir berair gitu loh. Kering enggak, berair enggak. Pokoknya kayak gitu deh gitu. Azwaja lagi. Wa khalaqnakum azwaja. Ya nanti dilihat ya zainya. Zaitun. Zainab. Zaitun. Kemudian lala bisu fi batani. Lala bisu. Siapa yang bisu? Lala bisa. Lala bisa fi batani. Lala bisa fi batani. Kemudian wala muli tu minhum ru' ba. Memang tuh ini. Lagi. Wala muli tamin hum ru'ba. Wala muli tamin hum ru'ba. Wala muli tamin hum ru'ba. Kalau boleh ini tolong usni dijadikan apa ya kenang-kenangan atau diulang-ulang terus karena di sini banyak ilmunya, banyak ilmu tajwidnya, banyak makhrajnya, banyak kol-kolahnya bagus di sini. Kemudian firokubaini wabainik pendek lagi firok
Siroku eh siroku baini wa bainik. Firaku baini wa bainik wa bainik. Coba lagi. Firaku baini wa bainik. Kemudian wala tahmil alaina. Milnya jangan dikol-kolakan. Iya, kan ini di surat Al-Baqarah ada wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Ini ada. Jangan wala tahmil ada li jangan ada. Wala tahmil alaina. Coba. Wala tahmil alaina. Nah, gitu. Kemudian wala saufa yu'tik. Nah, ini enggak kena lagi. Wala saufa yu'tik. Gitu. Wala saufa yu'tik. Yu'tik. Kemudian khum biyadika dhiksa. Dhiksa lagi. Khud biyadika dhiksa. Khud biyadika dal dad dir 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 sa rin dir dir sa ghur dir dir sa maghrib maghrib. Orang Jawa kan maghrib, orang Sunda maghrib. Maghrib dirsa latih-latih ya. Khud biyadika dirsa. Tapi enggak banyak ini ya. Ntar bisa lah. Terusin. Hadza buhtanun azim. Hadza buhtanun azim. Kemudian fi tughyanihim ya'mahun. Fi tughyanihim ya'mahun. Ya'mahun. Kemudian ma yughni 'anhu maluh. Ma yughni 'anhu maluh. Kemudian kaidahum fi tadlil. Kaidahum fi tadlil. Pinter kau ya. Selamat untuk para pengajar ya, yang sudah membantu Usni ini. Bagus sekali, hebat ya. Oh kok bagus? Iyalah, ini kan kelas ikro, kelas baru ikro 4 gitu loh. Bagus lidahnya, panjang pendeknya bagus ya. Pinter ya, lagi belajar nanti juga insya Allah. Ya, dan seperti yang tadi saya bilang, seperti orang yang ningrat tuh keluar dari keraton ya, bukan dari pintu belakang yang lagi bantu-bantu masak, bukan ya, suaranya gitu, wibawanya, jaga itu wibawanya ya. Tapi belakangan saya sedih, kenapa Ibu Esi ngikutin kau? Kau berdosa itu, sih, sih. Iya Pak. Kau berdosa, kau gagal. Iya Pak, iya Pak. Itu Depi ngikutin suara kau. Ibu Esi Kurniasih juga jadi begitu. Saya suka takut suaranya. Nanti dibilangin, Ibu Esi maaf, Depi maaf, karena saya kalian ngikutin saya, maafin saya. Jangan kali-kali lagi suara-suara kayak gitu jelek. Saya juga sadar itu jelek. Gitu kau bilang ya. Jelek itu. Saya. Tapi kali-kali mau boleh, tapi jangan keseringan gitu ya. Wibawaan jadi nggak ada nanti. Iya, yang ini coba. Udah pinter kau ya. Udah, alhamdulillah. Jadi ini juga ya Allah ya Rabbana. Saya tidak bisa berkata apa-apa wahai saudara-saudaraku yang di sana masih menangis. Kok menangis ya, mengaku diri Islam, Muslim, Muslimah, Haji mah iya, Umroh mah iya, baca Quran masih pakai Latin. Memang saya rasakan susah ngaji itu, gampang-gampang susah. Kalau belum waktunya, belum ada hidayah, susah. Makanya yuk bergabung di sini, ini buktinya. Usni, alhamdulillah,
Usni, Wanti. Kalau Umi banget sih dari kecil udah pinter dia mah ya. Eni dari nol sampai jadi pinter. Di mana? Di sini. Siapa yang memintarkan? Allah melalui tangan-tangan usaha-usaha kita semuanya. Ikhtiar kita. Kita ikhtiar, Allah yang mengabulkan doa-doa kita. Kan kita memang berikhtiar, tawakal kepada Allah. Maknanya tawakal bukan berarti berdiam diri. Namanya tawakal itu usaha dulu, belajar dulu. Setelah belajar maksimal, baru kita berserah diri sama Allah. Itu. Jadi bukan, takdir kali aku jadi orang bodoh. Mana ada takdir? Belajar dulu. Ya. Takdir itu apapun ya yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib sesuatu kaum kecuali dirinya yang merubah. Kalau dirinya enggak mau belajar, susah. Dan kalian yang sudah diberikan taufik dan hidayah masuk Islam, manfaatkan betul hidayahnya. Karena hidayah itu mahal. Orang yang masuk Islam itu sama seperti kertas yang suci bersih. Tapi hidayah itu harus dijaga, dipelihara dengan ilmu. Kalau kalian masuk Islam kayak Ibu Suwa, mohon maaf, 21 tahun baru terjamah sekarang. Ya Alhamdulillah itu pun. Karena kata Ibu Suwa, ya saya dulu belum ketemu. Sekarang Alhamdulillah sudah ketemu di sini. Makanya yang sekarang dengerin, yuk bergabung di sini. Di sini bukan tempat yang terindah, yang terbaik, bukan. Tapi di sini adalah kebersamaan, ya itu yang kita jaga. Yang pintar kita semua, yang bodoh kita semua. Jadi sama-sama kita belajar. Yuk, Mbak Usni diteruskan ini. Ya, dituliskan Mbak Usni. Wa idza ra'au tijarah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijarah. Wa idza ra'au tijarah. Kemudian yamshi ala rijlain. Kurang apa-apa. Rij gitu. Rij. Yamshi ala rij. Shin-nya kurang. Shin. Yamshi. Yamshi ala rijlain. Yamshi ala rijlain. Mudah-mudahan rekaman ini menjadi barometer buat orang-orang yang belajar. Tuh buktinya. Usti bisa kalau belajar. Ya, yang ini. Wa ishaq wa ya'qub. Wa ishaq wa ya'qub. Kemudian. Hafafnahuma binakhl. Hafafnahuma binakhl. Binakhl. Kemudian. Wahum. Wahum. Wahum la yash'urun. Ini keluar. Wahum la yash'urun. Wahum la yash'urun. Kemudian. Wa aksaruhumu. Wa aksaruhumu. Ini mati. Hum. Hum. Wa aktsaruhum hum la ya'lamun. Wa aktsaruhum la ya'lamun. Kemudian ya laitani lam usyrik. Kok suaranya ada kayak tarling gitu ya. Ya ada saking semangatnya. Ya laitani lam usyrik. Usyrik ya. Shinnya yang belum keluar dari tadi ya. Usyrik. Kemudian wa kana amruhu faruta. Furuta. Wa kana amruhu furuta. Wa kana amruhu furuta. Kemudian laqad zalamaka bisu'ali na'janika ila ni'aji. Na'jatika, bukan na'jatika ya, ini titiknya. Na'jatika. Na'jatika, gini ya. Laqad zalamaka bisu'alina
Na'jatika ila ni'ajih. Na'jatika ila ni'ajih. Coba lagi. Laqad zalamaka bisu'ali na'janika ila na'jatika. Ya, enggak apa-apa. Lagi. Laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Ya, bagus. Kemudian yang ini. La tu'akhirni bima nasitu wa la turhikni. Hikni. Kokolanya belum keluar tuh ya. Nih. Iya, Pak. La tu'akhirni bima nasitu wa la turhikni. Wa la turhikni. Coba lagi. La tu'akhirni bima nasitu wa la turhikni. Ya, karena ada yang kau mungkin enggak bisa. Wa la turhikni, hikni. Enggak apa-apa. Satu lagi. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Bagus. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Saya sangat suka ya, dalam artian cukup berhasil kok mengikuti pendidikan ya bersama ini. Nana, Siti, Wanti, dan CS Ibu Banat, Dewi, Lali, semuanya ya. Kau lulus Iqra 4 tapi ada catatan. Ini kan ada rekamannya, kau harus ulang-ulang lagi. Di lain waktu kau ulang-ulang sama Nana, sama Eni, sama semuanya ya. Perlu dilatih, terutama kol-kolah sama huruf-hurufnya. Tapi secara umum udah apa ibarat ujian tuh membahagiakan, menyenangkan para pengajar. Ini contoh keberhasilan kau. Makhrajnya kena, panjang pendeknya. Kau bisa lihat kan ibu-ibu yang kemarin yang akhirnya saya suruh ngulang lagi. Tapi itu pun enggak masalah karena memang mereka tidak saya suruh dari Iqra 1. Ternyata memang harus belajar harus dari dasar ya. Terima kasih Ibu Usni. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah dan istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam berilmu. Karena kalau tidak istiqomah susah belajar itu. Sering banyak yang mengeluh, Pak Ari, saya pengen belajar. Saya ingin mengaji, tapi waktu saya tidak ada. Tidak takutkah kalian nanti disiksa Allah? Tidak takutkah nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah? Emang waktumu 24 jam tidak ada untuk aku, kata Allah. Waktumu habis buat apa? Buat apa? Buat ngerumpi atau buat nonton hal-hal yang negatif atau buat apa? Oh enggak, Pak Ari saya bekerja. Ya kalau memang bekerja, tapi usahakanlah ya insya Allah. Karena bagaimanapun kita harus punya waktu untuk Allah. Untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Usni. Semoga Allah memberikan keturunan yang lebih ya. Bukan hanya satu ya. Nah, sekarang sudah punya perempuan, nanti punya laki-laki. Anak laki-laki maksudnya. Amin. Suami cukup satu. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.